السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib, yang solat di rumah, solat berjemaah bersama dengan isteri, bersama dengan anak. Manakala bagi imam dan Bilal yang bertugas, maka imam dan Bilal solat di masjid, kerana imam dan Bilal tetap muazzin melaungkan azan, manakala imam menjadi imam di masjid. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan menyambung kuliah bulanan kita, iaitu untuk bulan November, hari Ahad, minggu yang keempat, iaitu 22 November. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu untuk surah An-Nur, Bandar Puteri Kelang, yang mana bagi yang ada kitab, kita sambung pada muka surat 243. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, dan dia tidak akan menerima agama selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang bermaksud, dan sesiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ni adalah satu agama yang diterima di sisi Allah taala. Selain daripada Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena berusaha, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mematikan kita dalam iman, mematikan kita dalam Islam. Dan iman yang ada dalam diri kita ni hendaklah dijaga, kerana ada musuh, iaitu tidak lain tidak bukan adalah syaitan iblis la'natullahi alaih, yang akan berusaha mengeluarkan iman dalam diri umat Islam. Dia akan berusaha menyesatkan umat Islam supaya umat Islam mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kekalkanlah hidayah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tu Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah dalam diri kita ni hinggalah ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua, seluruh umat Islam, mati dalam keadaan beriman, mati dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Kita berdoa mohon berlindung daripada Allah SWT agar kita tidak mati dalam kekufuran kepada Allah. Kerana ada manusia, dia lahir, ibu dia muslimah, dia lahir, dia seorang Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadu billahi min dhalik. Ada manusia yang dia lahir, ibu dia menyembah berhala, ibu dia tidak beriman kepada Allah, ibu dia kufur kepada Allah, dan dia besar, dia memeluk agama Islam, dia mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia lahir kafir, mati dalam keadaan kafir. Dan ada manusia yang lahir dalam keadaan Islam, mak dia Islam, dan dia mati dalam iman, dalam Islam. Mana yang kita nak? Kita nak kita lahir sebagai Islam,
kan kita mati juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya orang yang lahir dalam Islam, lahir daripada ibunya Islam, kemudian dia mati dalam kekufuran kepada Allah. Dan beruntunglah orang kafir, dia lahir, ibu dia seorang kafir, kemudian dia besar, dia memeluk agama Islam, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini orang yang beruntung. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini pada awalnya menentang Islam. Mereka ni awalnya hendak membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu taala, mereka memeluk Islam, mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi benteng kepada Islam. Ada di kalangan sahabat bila dia memeluk agama Islam menjadi kekuatan bagi Islam, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita mohon kepada Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Wahsyurna bil iman, dan bangkitkanlah kami dengan orang-orang yang beriman. Kita bangkit di padang mahsyar kelak. Manusia akan bangkit di padang mahsyar kelak. Mereka ni akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Di dunia ni dia cinta kepada sesiapa? Kepada siapa yang dia cinta? Kalau di dunia ni dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak dia akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah di dunia ini dia cinta kepada orang kafir, dia jadikan orang kafir itu teman dia, dia menggadaikan akidah dia, maka di akhirat kelak dia akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amal perbuatan seorang hamba itu akan tercermin ketika akhir usianya. Mana tuan-tuan? Kita ni, hidup kita ni tuan-tuan, dilihat, dikira di akhirnya. Akhir kita, akhir kalam kita, dapatkah kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Waktu kita hidup, kita seorang Islam, kita sembahyang, kita pergi haji, kita puasa. Jadi bagaimana keadaan kita nanti ketika mana kita sakaratul maut? Adakah kita dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun tidak? Maka kita kena banyak berdoa kepada Allah. Kita nak akhir kita tu, Allahumma khtim lana ya Allah, ya Allah. Maknanya ketika mana kita berdoa kepada Allah, akhir kalam kita, kita dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Peakhiran kita, peakhiran yang baik. Kita dapat ucapkan kalimah, akhir kalam kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu boleh melakukan perbuatan penghuni neraka, padahal dia adalah penghuni syurga. Seseorang itu, dia ini, dia melakukan perbuatan, perbuatan dia itu adalah perbuatan ahli neraka. Maksudnya perbuatan dia itu membawa dia ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia adalah penghuni syurga Allah. Maknanya ketika mana dia hidup, dia melakukan amalan, perbuatan yang mana perbuatan itu membawa dia ke neraka Allah, membawa kepada kemurkaan Allah, laknat Allah, perbuatan itu. Padahal dia ni adalah penghuni syurga. Boleh juga seorang hamba itu melakukan perbuatan ahli syurga padahal dia adalah penghuni neraka. Ini maksudnya dalam hidup kita ni, ada orang pada awalnya dia ni banyak melakukan maksiat, kufur kepada Allah, larangan dia melakukan segala yang ditegah oleh Allah dia buat. Kemudian di akhir hayat dia, sebelum dia mati, dia bertaubat kepada Allah, dia melakukan amal-amal soleh,
akhirnya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Yang kita takut adalah pada awalnya kita melakukan amal soleh, pada awalnya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sebelum kita mati kita melakukan perbuatan ahli neraka dan akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah ataupun mati dalam keadaan membawa dosa yang banyak, maka kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga seorang hamba itu melakukan perbuatan ahli syurga padahal dia adalah penghuni neraka. Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh akhir hidupnya. Jadi kita hari ini apabila kalau kita melihat orang lain, orang tak sembahyang, orang tak puasa, orang melakukan apa jua perbuatan dosa, maksiat, mungkar, kita tengok, jangan kita kata dia adalah ahli neraka. Jangan mudah kita kata ini kalau tengok-tengok pakaian dia, tengok orangnya, tengok atas bawah ni, dia ni penghuni neraka ni. Jangan kita kata macam tu. Kerana kita juga tak dapat jamin apakah kita ini akhir hayat kita, apakah kita dapat mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT ataupun mati dalam keadaan kufur kepada Allah, kita tak tahu. Maka sebab tu akhir yang paling penting pengakhiran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan iman, kekalkanlah iman dalam diri aku ini hinggalah ke akhir hayatku. Doakanlah untuk orang lain juga, saudara sesama Islam kita, jiran kita, adik beradik kita, ahli keluarga kita, kita doa agar kita semua mati dalam keadaan beriman kepada Allah Taala. Agar kita semua tuan-tuan akhir hayat kita melakukan amal-amal soleh, kita melaksanakan perintah Allah, kita meninggalkan segala larangan Allah, kita mengikut sunnah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak ada ertinya suatu amal soleh sehingga seorang hamba itu mengakhiri usianya dengan amal soleh tersebut. Dan dengan amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga Allah SWT. Maksudnya tuan-tuan, yang paling penting pengakhiran kita, akhir hayat kita, kita istiqamah melakukan amal perbuatan ahli syurga dan akhirnya kita dapat Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kamu semua telah melakukan pekerjaan ahli syurga sehingga tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan syurga kecuali satu hasta. Seseorang itu dia melakukan perbuatan ahli syurga, dia taat, dia melakukan ketaatan kepada Allah sehingga kan dia ni bila mana dia melakukan amal perbuatan ahli syurga, yang amal perbuatan itu membawa dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, bila mana dia melakukan amalan yang membawa ke syurga, maka tidak ada penghalang antara dia dengan syurga melainkan kecuali satu hasta. Namun kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi min zalik. Ini yang kita takut. Awal hidup kita, di awalnya kita melakukan perbuatan ahli syurga, perbuatan yang membawa kita syurga. Kemudian di akhir hayat kita melakukan perbuatan yang membawa kita kepada neraka Allah. Kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billahi min zalik. Juga sesungguhnya salah seorang dari kamu semua telah melakukan pekerjaan ahli neraka sehingga tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta. Begitu juga seseorang itu dia melakukan perbuatan yang membawa dia ke neraka sehingga tidak ada penghalang ni, bila mana dia melakukan perbuatan yang membawa ke neraka, maka tidak ada penghalang antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga Allah. Masya Allah, yang ni yang kita nak.
Sebab itu tuan-tuan, kita melihat apa jua dosa yang dilakukan oleh manusia, maka kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Jangan kita merasa diri kita yang terbaik. Kita dah semayang, kita dah pergi surau masjid, kita puasa, kita tutup aurat. Kita dah, jangan kita rasa kita dah yang terbaik dah, sehingga kita melihat kepada orang lain, orang lain, kita kata orang ni, dari segi pakaian dia, dari segi perbuatan dia, dia ni tidak layak untuk syurga Allah. Siapakah kita? Nak mengatakan orang ini layak masuk syurga, orang ini tidak layak masuk syurga. Namun begitu, jika ada, maka, tapi bila mana kita melihat seseorang, sesiapa saja, dia melakukan perbuatan dosa, maka di sana dalam hadis-hadis Nabi SAW adanya ancaman-ancaman kepada orang yang melakukan dosa. Contohnya ancaman disebutkan dalam hadis Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim. Sesiapa yang meninggalkan solat, ada dia punya ancaman dia, balasan dia. Cuma cara kita berdakwah. Kalau kita melihat seseorang itu, dia tidak solat, bagaimanakah cara yang terbaik, cara yang penuh hikmah supaya kita dapat mengajak dia daripada tak solat kepada solat. Maka kita tidak boleh gunakan perkataan yang kasar ataupun sindiran-sindiran sehingga dia tidak terima, sehingga kan dia menjauhkan diri daripada kita. Maka kita jadilah penasihat, kita jadilah pendakwah, memberi teguran, teguran yang dapat diterima. Kadang-kadang mungkin teguran itu makan masa. Kita nak tegur seseorang itu, mungkin seseorang yang kita nak tegur itu lebih berumur, lebih tua daripada kita. Macam mana kita nak tegur dia? Jadi contoh kita melihat seseorang itu, dia ini pakaian dia, maknanya mungkin dia pakaian yang kita pun tak boleh nak mendekati dia, kita pun tak tahu cara bagaimana kita nak dakwah dia. Cuma yang paling penting, kita jangan melihat seseorang itu, kita menilai seseorang itu bila kita melihat zahir dia. Kerana pengakhiran, bagaimana keadaan kematian setiap manusia ni rahsia, kita tak tahu. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berdoalah kepada Allah agar kita, Allah SWT kekalkan iman dalam diri kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman, dan juga matikan seluruh umat Islam dalam keadaan beriman pada Allah. Baik, ketakutan pada penutup usia ini memotong kesombongan mereka yang bertakwa. Maknanya pengakhiran inilah yang menjadi kebimbangan, yang menjadi ketakutan kepada kita. Menghilangkan kelalaian hati mereka yang jujur, disebabkan hati manusia di bawah kawalan Tuhan yang boleh mengubah sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana perkara itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita takut tuan-tuan, hati kita berubah-ubah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Allah, janganlah ya Allah hati kami ini berubah. Ba'da idh hadaitana, selepas Engkau memberi hidayah kepada kami. Maka kita doa Allah SWT, moga Allah kekalkan hidayah dalam diri kita. Moga Allah SWT yang membolak-balikkan hati ini, kita ini, menjadikan kita istiqamah dengan beriman kepada Allah. Firman Allah SWT, Rijalul la tulhihim tijaratu, Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu, wa minhum man yantadhiru. Rijal sadaqu ma'ahadullah, dia betul-betul berpegang, dia tidak mengubah janji-janji dia. Kalau dia beriman kepada Allah, dia berpegang di jalan Allah. Jika dia berpegang dengan agama, dia memeluk agama Islam, maka dia diancam hendak dibunuh, maka dia diancam akan dipulau dan sebagainya, dia tetap berpegang dengan agama Islam. Kita bimbang hari ini tuan-tuan, umat Islam, iman mereka tipis, iman mereka tidak kuat. Dan sememangnya kita ni, iman kita tidak kuat, iman kita berubah-ubah. Ketika mana iman kita kuat, kita dapat solat awal waktu. Ketika mana iman kita kuat, kita dapat baca Al-Quran yang banyak.
Ketika mana iman kita kuat, kita berdoa kepada Allah, menangis, mengalirkan air mata. Kadang-kadang iman hati kita ni begitu lembut, ada masa hati kita ni menjadi keras. Maka kita bimbang hati kita berubah-ubah ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan keimanan kita, istiqamah kita. Betapa ramai kita mendengar orang yang beriman kemudian kafir. Awalnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai kita melihat orang yang konsisten kemudian menyeleweng. Oleh sebab itulah, ada orang awalnya dia orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian akhirnya dia melencong, kemudian akhirnya dia tergelincir. Sebab yang menetapkan iman ini, mengekalkan iman, hidayah ini dalam diri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang berdoa, wahai Tuhan yang mengubah-ngubahkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, ya Allah yang mengubah-ngubahkan hati ini, tetapkanlah kami dalam agamamu. Tetapkan kita dalam agama, dalam agama Islam. Maka mudah-mudahan Allah SWT tetapkan iman kita. Moga-moga Allah SWT kekalkan iman kita hinggalah ke akhir hayat kita. Baik, sebab-sebab husnul khatimah. Apakah sebab, tuan-tuan? Apakah amalan yang boleh kita buat supaya kita ini dapat mendapat husnul khatimah, mati yang baik? Istiqamah, konsisten. Mereka yang konsisten adalah orang yang diturunkan kepadanya para malaikat Allah SWT. Ketika dia menghadapi kematian dengan memberikan berita gembira berupa syurga dan selamat dari api neraka, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Orang-orang yang mengatakan bahawa Allah, Tuhan kami adalah Allah, innal ladina qalu rabbunallah. Dia kata, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia meneguhkan pendirian dia. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah beriman kepada Allah SWT. Maknanya dia beriman kepada Allah, dia tidak kufur kemudiannya. Orang yang mengatakan Tuhan dia adalah Allah, kemudian dia teguhkan pendirian dia, dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang yang mengatakan Tuhan dia adalah Allah, yang mengatakan Allah itu Rab dia, dan dia istiqamah, maka akan turun malaikat. Malaikat akan turun ketika mana? Ketika mana dia menghadapi kematian. Saat dia sakaratul maut, saat dia nak mati, maka malaikat turun. Malaikat kata kepada dia, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih hati, bergembiralah kamu kerana kamu ini mendapat syurga, yang mana syurga itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman kepada Allah Taala. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Orang yang beriman kepada Allah dan dia istiqamah dengan keimanan dia, maka tidak ada kebimbangan bagi dia dan juga dia tidak berduka cita.
Kerana orang yang beriman kepada Allah ini, Allah SWT jamin dalam hidup dia. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan selamat di padang mahsyar. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Maka tidak ada kebimbangan, tidak ada dia tak khawatir, dia tak bimbang, dan dia juga tidak berduka cita. Masya Allah, ini kelebihan fadilat bagi orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dengan keimanan. Akan tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah itu? Istiqamah ni maksudnya apa? Istiqamah merupakan perkataan yang universal, merangkumi semua aspek dalam agama. Salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan lagi bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah engkau." Seorang sahabat dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku perkataan yang mana dalam Islam yang mana aku tidak lagi bertanya kepada orang lain selepas engkau." Maksudnya sahabat ni kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ajarkanlah kepada aku satu kalimah, satu perkataan yang mana aku tidak lagi akan bertanya kepada sesiapa lagi selepas engkau." Maknanya bila mana dia dah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Ya. Apa yang dijawab oleh pendidik umat manusia ni? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang mendidik para sahabat, tarbiyah para sahabat sehinggakan mereka benar-benar menjadi hamba Allah. Ya, sehingga mereka ini radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka, wa radu'an, dan mereka juga redha kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW ini mendidik manusia. Ya. Rasul hanya menjawab dua perkataan sahaja. Nabi SAW ajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhu yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini, Nabi kata, "Katakanlah aku beriman." Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala. Thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beristiqamah. Kemudian beristiqamahlah. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW kata, bersabda kepada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan keimanan itu." Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang makna istiqamah, dia menjawab, "Hendaklah engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa jua, apa pun." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, apakah makna istiqamah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Makna istiqamah, engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar bin Al-Khattab ditanya tentang maksud istiqamah. Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang maksud istiqamah, dia menjawab, Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Konsisten dalam menunaikan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tidak terpedaya dengan tipu daya seperti tipu daya musang." Maksudnya tuan-tuan, kata Umar, istiqamah ni ialah konsisten, tetap menunaikan perintah Allah Ta'ala dan tetap menjauhi segala larangan Allah dan tidak terpedaya dengan tipu daya. Dia tidak terpedaya dengan tipu daya dunia, tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan iblis la'natullahi alaih. Itu maksud istiqamah yang dikatakan oleh Umar. Sedangkan khalifah yang bergelar Zunnurain, Zunnurain ini gelaran kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dia digelar Zunnurain? Kerana dia menikah dengan
dua kali menikah, kedua-dua isterinya itu adalah anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna dia nikah sekali, maknanya kedua-dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nikah dalam waktu yang sama, tak. Maksudnya tuan-tuan, dia nikah anak Nabi sallallahu yang pertama, kemudian bila mana dia tidak lagi menjadi suami kepada anak Nabi sallallahu yang pertama, kemudian dinikahkan, dia nikah lagi seorang puteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Uthman dia mendapat gelaran Zun-Nurain. Uthman bin Affan menafsirkan makna istiqamah dengan ikhlas melakukan amal perbuatan untuk Allah SWT. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, istiqamah ni adalah ikhlas dalam melakukan amal perbuatan kepada Allah Taala. Ibnu Taimiyah memberi makna istiqamah dengan cinta kepada Allah dan beribadah hanyalah hanya kepadanya. Ibnu Taimiyah kata dia makna istiqamah ni adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik takwa, Allah SWT telah menjanjikan kepada mereka yang bertakwa dengan memberi jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesempitan. Allah SWT berfirman, Allah Ta'ala janji Allah SWT akan memberikan kepada orang yang bertakwa ni, orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala akan berikan kepada dia jalan keluar daripada setiap kesusahan dan juga kesempitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang keempat. Yang mana tuan-tuan dalam ayat ini yang nak disebutkan dalam takwa tu di akhir ayat yang keempat daripada surah Talak ni. Manakala yang awal itu iaitu tentang wanita, tentang iddah mereka. Kita bacalah daripada awal ayat surah At-Talaq ni. Kenapa yang menyebut tentang takwa itu pada akhir ayat surah At-Talaq ayat yang keempat. Baik, firman Allah Taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan dalam kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan yang tidak berhaid dan perempuan-perempuan mengandung tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, ini tentang di awal ayat surah At-Talaq ayat yang keempat ni, iaitu tentang haid, iaitu tentang iddah wanita. Dan di akhir ayat 4 surah At-Talaq inilah Allah Ta'ala berfirman, iaitu tentang takwa. Ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Kuncinya tuan-tuan, takwa kepada Allah SWT. Bila mana kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah memudahkan segala urusan kita. Apa juga urusan kita, dimudahkan oleh Allah SWT. Dalam hidup kita ni, seandainya kita diuji oleh Allah SWT dengan kesusahan, dengan apa juga masalah yang kita hadapi, kita redha, kita terima. Maknanya kita tempuhi ujian itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh sifat redha. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar Allah tidak menguji kita ni dengan ujian-ujian yang berat. Maknanya ujian-ujian yang tidak mampu untuk kita lalui, tidak mampu untuk kita tempuhi. Baik, sebelum ayat ini Allah Ta'ala juga berfirman, iaitu pada ayat yang ke-2, iaitu tentang iaitu Allah SWT nak berfirman tentang bertakwa kepada Allah SWT ini, iaitu juga pada ayat yang kedua daripada surah At-Talaq.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, rujuk dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuknya atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu menjadi saksi, menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dan dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, jadi tuan-tuan, awal ayat surah At-Talaq, ayat yang kedua daripada surah At-Talaq ini, iaitu tentang tentang perempuan juga, tentang rujuk. Dan di akhir ayat yang kedua daripada surah At-Talaq inilah, iaitu tentang takwa kepada Allah. Dan sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nasyaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala ni, dan Allah SWT ni akan bagi kepada dia jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Dia dalam kesusahan, pasti ada jalan keluar. Allah Ta'ala beri jalan keluar dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak diragui lagi bahawa jika seorang hamba menghadapi sakaratul maut, bererti dia sedang berada dalam kesusahan dan kesempitan. Nah, ini dalam keadaan sakaratul maut, maka bila seseorang itu berada dalam sakaratul maut, maka dia berada dalam kesusahan, dia berada dalam kesempitan. Betul, orang yang dah nazak, hampir-hampir mati, dia sakit dan sebagainya, maka kita ajar kepada dia kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik husnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan, manusia yang paling bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah sesuai dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jika sangkaan itu baik, maka akan baik, dan jika sangkaan itu buruk, maka akan buruk pula. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia ini, jika kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat baik. Bila mana kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat buruk pula. Sebab itu tuan-tuan, dalam rukun iman, iaitu kita beriman dengan qada dan qadar, takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena redha. Sama ada yang kita suka ataupun yang kita tak suka, sama ada maknanya sesuatu yang kita tak suka, tuan-tuan, kita tetap redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup kita, jika kita mendapat kesusahan, jika kita mendapat sesuatu yang tak baik, kita ditimpa musibah dan sebagainya, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah, bila kita ditimpa musibah, kita kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada semuanya daripada Allah, dan kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Cuma beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata yang baik datang daripada, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kita. Baik, dalam riwayat lain disebutkan, maka ujilah aku mengikut kehendakmu. Dalam riwayat lain disebutkan, maka ujilah aku mengikut kehendakmu. Rasul berwasiat kepada umatnya untuk sentiasa berhusnuzan kepada Allah SWT. Baginda bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah salah seorang
kamu semua mati kecuali telah berhusnuzan kepada Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda, sebelum Nabi SAW wafat, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu semua mati kecuali telah berhusnuzan kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita, kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, apa jua yang kita dapat dalam hidup kita ni, apa sahaja, apa jua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita miskin, orang lain kaya. Kita tidak berjaya, orang lain berjaya. Kita mendapat segala perkara yang kita tak suka, sedangkan orang lain dapat perkara-perkara yang dia suka. Maka tidak boleh kita bersangka buruk kepada Allah SWT. Ibnu Al-Jauzi berkata, janganlah orang yang sakit itu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kena berhusnuzan dalam hidup kita, tuan-tuan. Janganlah kita ini mati kecuali kita telah berhusnuzan kepada Allah. Husnuzan ni maknanya bersangka baik kepada Allah SWT. Maksudnya kita kena dalam hidup kita bersangka baik kepada Allah SWT, dan kita tidak bersangka buruk kepada Allah SWT. Kata Ibnu Al-Jauzi berkata, janganlah orang yang sakit itu berhusnuzan kepada Allah SWT, dan jagalah harapan-harapannya, kerana ketakutan itu cemeti yang menghalangnya daripada sembuh. Kemudian jujur adalah salah satu sebab usul khatimah. Kejujuran itu merangkumi kejujuran ucapan dan perbuatan. Allah SWT memerintahkan kepada mereka yang beriman supaya jujur dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Maksudnya dalam hidup kita, tuan-tuan, kita bertakwa kepada Allah dan kita bersama dengan orang-orang yang benar. Jujur adalah dasar bangunan agama, tiang keyakinan. Sesiapa yang tidak jujur, bererti dia termasuk orang yang terputus dari rahmatnya lagi binasa. Orang yang pendusta ni, orang yang tidak jujur, maka dia adalah orang yang terputus rahmat Allah SWT, dan juga dia adalah orang yang binasa. Wallahu alam, cukuplah sekadar itu perkongsian kuliah maghrib kita pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, salah silap daripada kekurangan, kejahilan dari saya. Wallahu alam, saya mohon keampunan kepada Allah, saya minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang menonton kuliah live pada kuliah online pada mana. Wallahu alam, aku lakukan kuliah hadiah wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.